Sedih banget guys. Pasti kalian bakal kangen gak sih sama DJ-DJ kayak kita? Iya. Yakin gak? Yakin kalau gak ada kita ini di acara gak jalan. Gak jalan, sama sekali gak ada yang nari-nari. Gak ada. Skip lagi. Gak kerasa ya kebersamaan kita tuh udah hampir berakhir gitu kan. Dan kita tuh sekarang mau cerita-cerita tentang apa ya, dari awal mulai sampai akhir gitu. Betul, tadi awal mulai kita membawakan lagu Heavy Rotation. Heavy Rotation, iya. Dan menurut aku kenapa lagu pertama itu dibawakan Heavy Rotation, aku tahu dalam kenapa. Kenapa? Soalnya pasti orang-orang awam itu taunya JKT. Misalnya ada orang yang belum tahu JKT, yang mana sih yang I Want You, I Love You ya, pasti gitu. Eh gue tuh waktu di sekolah dulu kan, waktu gue terkenal ya, pokoknya waktu gue sering masuk KFC kalau gak salah. Oh dulu ya? Kan gue terkenal kan, gue masuk dahsyat mulu kan, kalau lo inbox semuanya gue masuk tuh ya sih. Tiba-tiba setiap gue sekolah ya, ih ini yang I Want You, kan jadi gue bangga gitu. Kalau lu di sekolah dulu ada kayak gitu? Iya, gue waktu, kan sekarang gue udah kuliah. Jadi waktu SMA gue di Aita Kata, gitu-gitu. Lu atau siapa? Bukan lu kali, gak mungkin. Gue satu-satu JKT. Sisil. Oh lu? Iya, gue satu-satu JKT di sekolah. Soalnya kalau misalnya ada JKT lain, gue gak bakal dilirik. Kayak sekarang kan lu sekampus sama baby. Iya, tapi untungnya sekarang aku jadi itu loh, primadona kampus. Percaya gak Sisil jadi primadona kampus? Iya! Yeah. Gak, ini beneran, aku juga bingung apa Sisil. Matanya rusak. Gimana sekarang ya? Sekarang kita vote dari fans. Cakapan baby atau Sisil? Sisil. Cakapan, coba. Mana suara buat baby? Mana suaranya buat Sisil? Sisil. Makasih ya, sudah kirim tak 5.000 di rumah. Ini penonton bayaran gue nih. Tapi ya sih, katanya tuh ya, denger-dengar nih. Ini kita buka-buka rahasia ya. Si Sisil itu katanya primadona di kampus. Gue juga bingung. Kayaknya temannya seleranya rendah kali ya. Kasian deh teman-teman kampus gue kayak gak pernah. Tapi Sisil lo kalau di luar ya, wah gila, sadis banget sih gayanya. Sadis banget, kayak cewek-cewek mahal gitu deh. Cewek-cewek mahal, tapi norak. Enggak bercanda sih. Del, lo kan temen gue, Del. Bercanda sih. Iya. Iya. Terus habis itu kita mau bahas apa lagi kan? Tadi kan lagu pertama Heavy Rotation. Terus gimana nih? Ini kan kayak acara kita bertiga nih ya. Iya, ini baru... sebenarnya acara Devil's Tech, guys. Iya. Kayak kalian bangga gak sih kita bisa di atas panggung ini? Oh iya, buat yang belum tahu Devil's Tech itu terdiri dari 3 perempuan cantik dari surga, yaitu Della, tapi dibuang. Sisil dan Saktia. Iya. Kita itu apa ya? Kita tuh kayak artisnya dari kita sini. Kita artisnya. Kalau JKT kan idolnya, kalau kita tuh artisnya. Soalnya kita artistik. Itu Vini. Itu Vini. Iya. Iya. Si Saktia mana ya? Kok dia gaji buta ya dilihat-lihat? Iya. Makasih ya Saktia. Iya. Terus habis ini kita mau bahas apa lagi nih, Sil? Apa lagi? Oh iya, tadi... Oh iya. Kita pengen tanya deh, kalian kaget gak sih? Bakal nyangka gak sih di meja DJ itu bakal ada kita bertiga? Iya. Nyangka kaget gak? Kaget. Kaget, yakin. Padahal saya bawa hadiah nih di bangku ini. Iya. Di bangku ini ada hadiah. Ada handphone, tapi cuma buat satu orang. Beneran. Ini bener. Siapa yang mau handphone? Tapi harus semangat dulu. Harus semangat. Gimana Sil? Jadi. Okay. Jadi beneran ada. Jadi Xiaomi Mi A1 kita siapin, tapi cuma satu guys. Karena kan ini acara spesial. Oke, jadi di sini buat yang bilang Sisil cantik, teriak Sisil cantik itu, ini beneran. Jadi buat yang bilang, misalnya aku tanya, siapa yang setuju Sisil cantik? Yang paling semangat angkat tangan dapat satu, cuma satu, oke? Dalam 1, 2, 3, siapa yang setuju Sisil cantik? Tunggu. Enggak, ulang ya. Kurang. Semangatnya kurang. Semangat, ayo. Ini langsung loh dari perusahaannya langsung. Iya, cuma satu. Dan warna hitam. Oke, buat cowok-cowok pas nih. Iya. Siapa? Tunggu hitungan ketiga baru angkat tangan. Siapa yang setuju Sisil cantik? Tahan. Dalam hitungan turun. Dalam hitungan. 1, 2, 3. Oke, karena kita gak bisa lihat. Sekarang kita cuma butuh suara yang paling besar. Iya. Cakapan Sisil atau Shani? Kalau Shani nggak dapat, coba ya. Sisil ya, sekali lagi Sisil pokoknya dapat. Cakepan Sisil apa Shani? Ya, gua nggak bagi HP yang kalian. Yaudah, nggak usah ya. Ya. Sekali lagi ya, cakepan Shani atau Sisil? Harga mati sih si Shani. Sasil, nyari aman lo ya, gue lihat ya. Yaudah, daripada kita pusing, karena malam ini sangat luar biasa.
bagaimana kalau kita menampilkan hal-hal yang luar biasa. Wow, apakah itu Sil? Apakah itu yang luar biasa? Pasti yang kita tahu. Oke. Zara, bunuhmu kan cantik sekali. Oke, kalau begitu langsung saja Psycho Kayo luar biasa. Belum, gak sadar sih. Eh,
luar biasa ya. Apa saya kayak capek banget ya. Tarik nafas saat keluarin sok. Enggak, ini kebetulan baju enggak kecilan. Ya, di pinggang dan perut saya ya. Enggak apa-apa. Manusiawi kan, manusia berkembang biak. Iya, benar. Wajarlah kita juga kan bertumbuh berkembang bersama fans. Dan fans juga bertumbuh bersama kita. Meta. Iya. Jadi kalau kalian enggak tunggu-tunggu berarti kalian tidak bersama member. Iya. Oke. By the way, guys, kita punya pengumuman sedih. Kalau tadi adalah lagu terakhir di JKT48 Radio 48,48 FM. Ya. Kalian sedih enggak berpisah sama kita? Pasti kalian bakal kangen sama kita. Ya udah deh. Kalau kita mending kita gimana ya? Terima kasih banyak ya Tomang-Tomang sudah stay show bersama kami. Terima kasih. Aku DJ Lala, aku DJ Cicil, aku DJ Sam, dan sekarang kami enak dan sekarang kita akan pamit undur diri. Dan setelah ini kita akan masuk ke acara perayaan ulang tahun JKT48. Oh.
sana juga ya. Makasih banyak ya ucapannya. Terima kasih Cici. Baik, cepat 17 Desember.
Oktober kemarin, jadi di 48 berulang tahun yang ke-6. Kita nyanyi sama-sama ya untuk JKT48. Happy birthday to JKT48. Happy birthday JKT48. Yeah.
Mohon bantuannya ya. Yes, semangat.